Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan bagikan keseruan memasang bubu ikan di air ya, di sungai kecil ini. Hanya menggunakan umpan sawit. Nah, ini sudah kita siapkan bubu ikan dan umpan sawit yang udah busuk ya teman-teman, yang udah kita diamkan selama 3 atau 2 hari. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini sawit atau biji sawit yang udah membusuk. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Kita akan giling pertama-tama biji sawitnya. Jadi di sini adalah lokasi kita menahan bubu ya teman-teman. Kita akan pasang dulu sawitnya. Jadi kita di sini menggunakan sawit yang telah busuk agar baunya lebih menyengat ya, lebih kuat ya teman-teman. Ya seperti itulah. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam bubu. Kita akan masukkan ke dalam bubu ikan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tutup dan akan kita pasang ya. Dan. Ini naik. Arah kemudian. Mantap. Di sini kita akan tahan ya teman-teman. Kita akan pasang bubunya dan akan kita tunggu selama lebih kurang 15 menit atau 30 menit. Kita akan coba pasang bubu ikannya ya teman-teman. Karena semalam air ini keruh ya, jadi baru-baru jernih. Kayaknya ikan baung dan ikan lainnya bisa masuk ya siang ini. Ikan baung akan banyak ya teman-teman. Kalau air sudah baru keruh, air mulai-mulai jernih, itu biasanya ikan baungnya banyak ya teman-teman. Oke, ini adalah pemasangan bubu ikan kita. Setelah itu kita akan tunggu selama 15 menit sampai 30 menit ya, agar ikannya masuk ya teman-teman. Nah, oke, ini bubu kita udah kita pasang kayak gini. Kita akan tunggu selama 15 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selama 1 jam ya. Kita tunggu selama 1 jam agar ikannya memuaskan. Kita akan angkat bubu kita yang udah kita pasang tadi ya teman-teman. Apakah ikannya ada? Wow, buset teman-teman, lihat. Kita mendapatkan banyak ikan ya teman-teman.
bisa teman-teman semua lihat ikan-ikan yang kita dapatkan. Ini ikan baung kayaknya. Kita akan buka ya teman-teman. Ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Kita bisa teman-teman lihat. Hanya umpan sawit yang telah membusuk ya. Itu masih hidup lagi ya teman-teman. Ikan baung. Oh, ada yang besar baungnya ya teman-teman. Oke, kita akan masukkan ke dalam ember ya. Wow, banyak ya teman-teman. Hanya menggunakan umpan sawit yang udah busuk. Ini ikannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.